Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT Gracious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan status terbaru dari Mom IT, ibunda dari Ayu Ting Ting, di mana di sini menuliskan selamat pagi, semangat selalu olahraga ya biar selalu sehat. Salam olahraga sedikit-sedikit bertahap, kurangin lemak bagian perut. Begitu tulis Mom IT, dan terlihat di sana Mom IT sedang berolahraga juga nih, menggunakan celana berwarna merah dan bergaris putih, dan juga memakai jaket berwarna putih nih. Sehat selalu untuk Mom IT, semoga olahraganya selalu dilancarkan. Lanjut dengan memakan tape uli nih. Ayah Rojak suka banget nih yang namanya tape uli buatan Nurul Raga Rustami, rawos pisan katanya. Bagi sobat semua yang pengen juga nih tape uli, boleh langsung inbox Mbak Nurul Raga Rustami, atau boleh nih inbox ayah atau umi ya melalui IG. Katanya ulinya enak banget, putih dan tapenya seger, manisnya gak terlalu manis, enak banget di lidah. Bagi sobat semua, yuk langsung ya add nih Nurul Raga Rustami Ayu Ting Ting yang ingin mencicipi dan juga merasakan enaknya tape uli buatan dari Nurul Raga Rustami. Rasanya enak, endul, manis, wah wah wah, komplit banget deh ya rasanya. Sehat selalu untuk Ayah Rojak. Dilanjut lagi nih olahraga paginya Mom IT yang selalu memberikan kebugaran nih untuk tubuhnya agar selalu terlihat dan tampil kece. Sehat selalu untuk Mom IT, sehat, semangat, dan selalu ceria. Tak hanya Mom IT, Ayu Ting Ting pun selalu berolahraga nih, yoga time setiap hari bersama Kisuci Yoga. Dan hari ini Ayu Ting Ting ada di Brandis TV mengucapkan terima kasih nih, mic-nya bagus banget katanya. Doni Takeshi, RDW Profesional, terima kasih, mic-nya bagus dan juga suaranya nyari yang tulis Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada Ruben Onsu yang sedang mencicipi makanan khas dari The Halu Cafe nih. Rotinya enak banget, nasinya mantep, pedesnya pas nih di lidah katanya. Bagi sahabat semua yang ingin coba makan, langsung pesan di The Halu Cafe nih ya. Bagi sahabat semua pastinya penasaran, dan kalau sudah makan ini katanya pasti akan ketagihan nih. Bagi sahabat semua yang deket dengan The Halu Cafe, boleh deh nyicip dan juga mampir langsung di The Halu Cafe. Ownernya cantik banget nih ya Ayu Ting Ting, siapa tahu ya ketika di The Halu Cafe kita bertemu langsung nih sama Kak Ayu dan juga keluarga. Sambil liburan, sambil bertemu artis kesayangan. Dan di sini juga ada status terbaru nih, dilansir langsung dari Insta Story Syifa, adik dari Ayu Ting Ting, 55 menit yang lalu. Sarapannya yang seger-seger, dan di sini sarapannya diet-diet gimana gitu ya biar tubuhnya selalu ideal nih. So calon pengantin, agar tubuhnya tidak melebar ke samping ya, agar selalu sehat nih. Sehat untuk Neng Syifa. Dan ini adalah penampilan Ayu Ting Ting semalam di acara Shopee Big Sale 11-11 bersama NCT 127. Ayu Ting Ting hadir begitu mempesona dengan ciri khas rambutnya yang begitu panjang, dengan bibir yang begitu berwarna, dan juga hiasan-hiasan kepalanya yang begitu wah banget nih ya. Gak salah pilih dan gak salah mode nih, Ayu Ting Ting selalu tampil sempurna di setiap acaranya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan inilah status terbaru hari ini dari Ayu Ting Ting. Ya, mau bagikan foto dan juga video cantiknya untuk kita semua. Unggahan tersebut mendapatkan komentar dari beberapa sahabat Ayu Ting Ting 90 fanboy terlop. Cantiknya Mbak Ayu, cantik-cantik banget, love you. Terima kasih Mama dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan masih banyak lagi nih ungkapan sayang para sahabat yang diberikan untuk Ayu Ting Ting, yang memang terlihat sangat cantik dan juga sempurna.
Terima kasih Krisna Fahrezi, Erik Halamin, Chandra Jing dan juga tim yang bisa membuat Ayu Ting Ting selalu tampil sempurna di depan layar Indonesia. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang menggoda hati dari Yeni Murianti. Chandra Jing cantik, cantik sekali. Dan juga dari Ayu Ting, fake stylistnya hampir gak pernah gagal. Dan inilah penampilan terbaru Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat tadi. Di mana di sini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna hitam dan juga celana yang begitu wah banget nih ya. Dandanannya sepertinya biasa, namun kalau dipakai Ayu Ting Ting tetap ya luar biasa. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini deket banget nih sama Bang Ivan Gunawan. Ada apakah hati mereka berdua? Apakah sudah ada benih-benih cinta yang tumbuh lagi di antara keduanya? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah Ayu dan juga Ivan Gunawan akan bersatu? Ataukah hanya seperti puing-puing belaka seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita tunggu saja. Semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala bisa mempersatukan hati mereka berdua. Malu sedikit jaim-jaim sih, namun terlihat deh keduanya sama-sama sayang nih. Sehat untuk Ayu dan juga Ivan serta tim dari Brownies TV. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalnya juga enak, ada udang sama paru. Thank you, Mak. The Halu. Lihat. Nah, ini kulit ya. Kulit. Yes. Rotinya tuh enak banget loh. Jadi The Halu. Makan sekarang gak ada yang ngecas ya. Terima kasih The Halu. Ada, benernya nih. Nah, ini nih ya, benernya dia.